Ekoran kedudukannya yang terpencil selain berhampiran sempadan perairan antarabangsa, Pulau Banggi dekat Kudat Sabah menjadi sasaran pemburu haram yang dilaporkan semakin meningkat. Bimbang aktiviti itu berleluasa, pihak polis mengambil langkah meningkatkan kawalan keselamatan dan pemantauan termasuk ke atas feri dan bot serta penumpangnya yang masuk ke pulau itu dengan kerjasama pasukan polis marin. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teh Dikun baru-baru ini memaklumkan aktiviti pemburuan haram yang semakin meningkat di Pulau Banggi menimbulkan kegusaran kepada masyarakat di Pulau Terbabit. Rata-rata penduduk bimbang dengan keselamatan mereka berikutan tindakan pemburu yang membawa senjata api serta melepaskan tembakan ketika memburu hidupan liar. Selain itu, mereka enggan melaporkan diri kepada mana-mana pihak atau mendapat kebenaran khususnya daripada Jabatan Hidupan Liar Sabah ataupun polis. Untuk itu, polis meningkatkan kawalan dengan melakukan pemeriksaan teliti dan berterusan ke atas jeti yang menyediakan perkhidmatan feri atau bot ke pulau itu. Yang mana sekiranya terkesan ada individu-individu yang kita syaki, individu-individu luar yang cuba masuk menyusup ke kawasan Pulau Banggi ini bagi tujuan berburu haram ini, so kita akan mengambil tindakan yang tegas. Tetapi setakat ini tidak ada terkesan, disebabkan mungkin sebab kita punya pemantauan yang ketat, kawalan keselamatan yang kita pertingkatkan. Tidak ada terkesan setakat ini pergerakan pemburu-pemburu haram ini untuk masuk ke kawasan Pulau Banggi. Sambil memberi jaminan pemantauan ketat dilakukan, beliau memohon agar penduduk di Pulau Banggi menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti pemburu haram bagi membolehkan polis mengambil tindakan selanjutnya. Kita sekarang ini tidak kira sama ada orang dalam ataupun orang luar, sama ada orang Pulau Banggi sendirikah ataupun daripada luar. Sekiranya kita terkesan mereka melakukan aktiviti ini, kita akan mengambil tindakan yang tegas. Kita tidak berkompromi dalam soal ini kerana ianya melibatkan senjata api yang boleh membahayakan kepada keselamatan penduduk di Pulau Banggi ini.